Intratama Travel Consultant and Tours yang mempelopori pelayaran Islamik telah membuat rombongan kali ketiga ke Halong Bay, Vietnam. Mereka telah membuat 13 kali pelayaran berbagai destinasi sebelum ini seperti ke Phuket. Pelayaran kali ketiga ke Halong Bay, Vietnam ini disertai seramai 88 orang peserta termasuk 4 orang kru pelayaran Islamik. Terpancar keterujaan di wajah mereka yang pertama kali menyertainya dan ada juga yang telah beberapa kali menyertainya. 60 orang peserta perempuan dan selebihnya adalah peserta lelaki termasuk 3 orang kru berita dan persada jena dari bahagian media JAKIM. Mereka telah berkumpul di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, untuk pendaftaran dan sesi taklimat ringkas yang disampaikan oleh pengarah urusan Intratama Travel Consultant and Tours, Encik Suhaimi Abdul Ghafir. Alhamdulillah, kebanyakan peserta memilih untuk sampai lebih awal. Ada yang sampai seawal jam 3. Ya, dan Alhamdulillah, itu semua melancarkan lagi pergerakan ya, ataupun pendaftaran pelayaran Islamik. Dan syukur juga kerana kita juga mendapat peluang yang baik dengan Vietnam Airlines yang mana mereka membuka kaunter lebih awal. Sepatutnya jam 5, tapi dah 4.30 mereka dah buka dah. Jadi Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Kami mendapat penyertaan yang berulang. Maknanya ada peserta yang dah menyertai 3 ke 4 kali pelayaran Islamik berbagai-bagai destinasi. Malah ada yang pernah pergi Vietnam pun nak juga pergi Vietnam kerana bagi mereka satu percutian yang cukup mendamaikan. Dan Alhamdulillah atas kepercayaan ini, pelayaran Islamik akan membawakan satu percutian yang cukup berhikmah dan bermanfaat pada semua orang, insyaAllah. Untuk menunjukkan komitmen pelayaran Islamik dalam memastikan halalan toyiban dipatuhi, maka pelayaran Islamik tidak mengambil mudah dan tidak mengambil perkara ini sebagai satu benda yang ala kadar sahaja. Kita bermula daripada awal lagi sejak daripada penerbangan. Seperti kita tahu bahawa semua penerbangan keluar daripada KLIA adalah mendapat makanan yang halal. Ya. Tetapi pelayaran Islamik, maafkan saya, tapi kalau dibandingkan kapal terbang yang datang ke Malaysia, tidak semestinya halal. Tetapi Alhamdulillah, perjanjian kami dengan Vietnam Airlines, kami telah memastikan bahawa pelayaran Islamik mendapat makanan halal sepanjang perjalanan pergi dan balik. Maknanya bukan pergi saja, malah balik daripada halal nanti juga, pelayaran Islamik tetap memastikan bahawa semua peserta akan mendapat makanan halal yang dijamin oleh Vietnam Airlines dan melalui catering Brahim's Catering. Syukur Alhamdulillah kerana pelayaran Islamik kali ini mendapat sambutan yang cukup hangat dan di masa yang sama pelayaran Islamik bulan 5 juga mendapat sambutan juga dan tinggal bilik kabin yang tinggal sikit je lagi dan insyaAllah dengan berkat doa-doa daripada para peserta dan juga para keluarga dan juga seluruh umat Islam yang ada mendoakan kesejahteraan pelayaran Islamik ini, insyaAllah perjalanan kami akan diberkati dan mendapat manfaat pada semua pihak, insyaAllah. Kelihatan juga ramai sanak saudara yang teruja ikut serta menghantar ahli keluarga masing-masing sebelum berangkat ke Vietnam. Di samping itu, para peserta telah diberikan sehelai sejadah, kompas dan juga seutas tasbih oleh pihak penganjur pelayaran Islamik untuk digunakan sepanjang program berlangsung. Sepanjang pelayaran ini yang dipenuhi dengan ilmu agama dan mendekatkan diri dengan keindahan Islam, di samping menikmati gaya hidup di atas kapal persiaran yang mewah yang lengkap dengan fasiliti dan perkhidmatan yang mengagumkan. Setelah 3 jam penerbangan, semua peserta selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Nui Bai, Hanoi pada pukul 11 malam waktu tempatan. Hanoi adalah destinasi pertama sebelum ke Halong Bay. Suhu mencecah 17 darjah Celsius walaupun ketika ini musim bunga. Setelah penat dalam penerbangan, para peserta dibawa menginap dahulu di sebuah hotel dengan menaiki 2 buah bas yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Sebelum merehatkan badan, para peserta dibawa untuk makan malam dan diberikan sedikit taklimat berkenaan program tersebut untuk aktiviti keesokan harinya.
Ya Allah rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Pembuka apa yang tertutup. Seawal pukul 6 pagi di hari kedua, para peserta bersiap-siap dan telah berkumpul bagi meneruskan perjalanan menuju ke Halong Bay. Apa yang dapat dilihat di sekeliling seolah-olah kita lupa bahawa negara ini pernah musnah di kancah peperangan. Sebenarnya, bandar di sini telah pesat membangun, begitu juga dengan pertumbuhan ekonominya. Perjalanan dari Hanoi menuju ke Halong Bay mengambil masa selama 4 jam kerana pemandu di sini mematuhi arahan had laju walaupun jaraknya tidaklah terlalu jauh. Sepanjang perjalanan, peserta sangat teruja kerana dapat melihat suasana sawah padi terbentang luas, dan paling unik, di tengah sawah padi terdapat beberapa buah kubur. Sampainya ke perhentian pertama di pusat kraftangan, peserta dapat melihat pelbagai hasil kraftangan daripada masyarakat Vietnam. Terdapat pelbagai jualan cenderahati dengan pelbagai pilihan yang boleh dibuat dengan harga yang berpatutan. Kelihatan peserta rambang mata memilih cenderahati untuk sanak saudara sebagai kenang-kenangan untuk dibawa pulang. Semasa dalam perjalanan, para peserta diberi sedikit taklimat mengenai sejarah Vietnam termasuk Halong Bay oleh pemandu pelancong Encik Zulkarnain. Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB, UNESCO telah mengiktiraf Halong Bay sebagai satu warisan dunia sejak 17 Disember 1994. Halong Bay merupakan teluk yang dihiasi ribuan pulau batu kapur. Pulau-pulau batu kapur ini memiliki berbagai bentuk unik akibat erosi yang terjadi sejak jutaan tahun dahulu. Secara tidak rasminya, dianggarkan terdapat 1,969 buah pulau di sini. Seterusnya, peserta dibawa melawat ke tempat penternakan tiram. Dalam perjalanan, masa yang terluang telah diisi dengan tazkirah oleh Ustaz Zamri Mampok. Suasana menjadi lebih meriah apabila sesi soal jawab antara peserta turut berlaku. Setelah sampai di sini, pelbagai produk dari tiram dihasilkan dan juga turut dijual kepada pengunjung. Pelbagai cenderahati dan aksesori berasaskan mutiara di sini menarik tumpuan pelancong seperti gelang tangan, rantai, kerongsang, cincin, subang dan butang baju Melayu lelaki. Kemudian, perjalanan diteruskan ke Halong Bay. Halong Bay memang anugerah Allah kepada rakyat Vietnam yang amat bernilai. Difahamkan bahawa setiap hari, ribuan pelancong asing melawat Halong Bay
dan semasa kunjungan, fenomena ini terpampang di hadapan mata sendiri. Ribuan pelancong asing membanjiri Halong Bay, menaiki kruz, menyusuri Halong Bay yang cantik dengan udara yang nyaman dalam cuaca sejuk sekitar 13 darjah Celsius. Puluhan hotel terdapat di sini dan bagi penggemar makanan laut, merupakan tempat yang sewajarnya disinggahi. Menurut Encik Zulkarnain juga, terdapat lebih 2,000 kapal pesiaran mewah dan separa mewah di sini. Dengan pemandangan yang sangat tenang, damai dan unik, dapat menarik perhatian sesiapa sahaja yang datang ke Halong Bay. Setiba di pulau ini, kapal pesiaran mewah itu tidak dapat berlabuh di jeti dan menyebabkan peserta perlu menaiki bot ke kapal mewah tersebut. Ini kerana kapal tersebut tidak dibenarkan berlabuh di jeti kerana sebab-sebab yang tertentu untuk keselamatan pengunjung. Semua para peserta disambut baik oleh kakitangan kapal pesiaran Golden Cruise, menunjukkan keterujaan mereka menerima kedatangan para peserta pelayaran Islamik pada kali ini. Melihat di wajah setiap peserta, riak kegembiraan dan penuh kagum dengan keindahan serta kemewahan kapal tersebut setelah menjejak kaki ke sini. Dengan reka bentuknya yang unik, keemasan sesuai dengan nama kapal yang bertaraf 5 bintang. Kapal mewah ini juga diibaratkan seperti hotel terapung di atas lautan yang mana terdapat 48 buah bilik yang mewah. Peserta kemudian dihidangkan minum petang sambil mendengar penjelasan sepanjang program berlangsung dan juga sesi pendaftaran bilik oleh pengarah urusan Intratama Travel Consultant and Tours, Encik Suhaimi Abdul Ghafir dan krunya. Usai minum petang, peserta solat asar dan zuhur secara jamak takhir dengan berjamaah dipimpin oleh Imam Muda Hafiz. Teruskan dengan sedikit tazkirah kepada para jemaah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas limpah kurniaan dan nikmat daripadanya. Saya yakin dan saya percaya bukan kesemua di antara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat kita mengerjakan amal ibadat, kita dapat melaksanakan ibadah salat kita dalam pemusafiran kita ini di atas kapal yang begitu indah saya rasakan dan begitu amat selesa. Bukan sekadar itu tetapi dalam keadaan suasana kita berada di pulau
yang mana kita dapat sama-sama menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di sekeliling kita. Baik kita pandang ke atas, baik kita pandang ke kiri, ke kanan dan di mana saja, kita dapat melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu nikmat yang amat besar. Menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk dibalaskan balik kepada jalan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang Allah suruh untuk kita salurkan. Maklum pada kami ya. Nanti kami akan pastikan benda itu ada. Perasaan saya first time datang sini, rasa tenang lah. Kita tengok gunung-gunung, island yang lawa. Terdapat chillkan pemikiran kita. Walaupun kita muda lagi, tapi kita kadang otak kusut dengan masalah sekarang kan. Tapi kita datang sini, kita boleh relax, kita boleh lupakan masalah kita. Lepas tu vacation dia, kita chill, kita dapat chill lah. Sebab dia dah susun program untuk kita. Lepas tu tak ada yang rush, kita tak ada rush. Datang, kita ada boat tunggu kan, kita dah disusun lah. Kalau kita dengan family, kita macam rush kan, nak pergi semua tempat yang kita. Kalau boleh kita nak pergi Vietnam ni, kita nak pergi satu Vietnam dalam masa 3 hari. Jadi dengan vacation ni, dia dah susun untuk kita. Jadi saya rasa berbaloi lah datang sini dengan ceramah lagi yang banyak pengisian kan. Benefit untuk remaja, kita dapat jumpa orang, ada orang muda kan. Orang muda walaupun sikit, tapi kita kena bergaul dengan warga yang umur atasan. Jadi ini bagi kita pengalaman yang lebih mendalam. Kita dapat bayangan kita macam mana kita waktu kita tua nanti, kita boleh tanya pengalaman pakcik-pakcik ni. Lepas tu bila muda ni kita kena dengar banyak ilmu agama sebenarnya. Bukannya waktu tua, tapi waktu muda kita kena tanamkan akidah kita yang sebenar. Jadi kita kena datang tengok ilmu agama. Lepas tu kita muda ni patutnya serap lebih cepat lah dengan ada ilmu agama, sambil kita relax-relax ni lagi memudahkan penyerapan ilmu tu. Kelihatan beberapa perahu kecil yang menjajakan barang dagangan mereka berupa makanan dan minuman mendekati kapal ini. Di sini terdapat gua yang terkenal dan terbesar, iaitu Hang Sung Sot. Hang Sung Sot merupakan salah satu dari 3 gua yang terkenal di Halong Bay, selain Hang Dao Go dan Hang Trong. Difahamkan, gua ini merupakan salah satu gua yang tercantik yang ada di sekitar Halong Bay. Gua ini sememangnya menjadi tumpuan pelancong untuk menikmati keindahannya. Gua ini terdapat di dalam bukit karang yang di dalamnya tidak kalah indahnya. Sangat luas dan terdiri dari struktur bebatuan serta stalaktit dan stalagmit yang telah terbentuk sejak ratusan tahun dahulu, sehingga membuat gua ini sangat mempesonakan. Apalagi ditambah dengan sistem pencahayaan yang begitu canggih, membuatkan gua ini semakin indah. Bentuk bebatuan di dalamnya sangat unik. Ada yang berbentuk binatang seperti kura-kura dan ular. Di dalamnya juga terbentuk beberapa danau kecil sehingga memberi suasana sejuk di dalam ruangan gua.
satu kelainan dirasakan apabila mendengar azan berkumandang yang dilaungkan oleh Imam Muda Hafiz ketika berada di tengah-tengah lautan. Ia secara tiba-tiba menyentap emosi serta mengingatkan diri bahawa sebagai hamba kita begitu kerdil berbanding kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam dengan penuh aturan, harmoni dan indah. Jelaslah, seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, bahawa penciptaan langit, bumi, lautan dan gunung ganang membuktikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia sentiasa berfikir dan bersyukur. Menggunakan konsep berlayar sambil beribadah, jenama pelayaran Islamik memberi pengalaman berbeza buat peserta yang pertama kali menyertainya. Solat Maghrib secara berjamaah dipimpin oleh Ustaz Zamri Mantop, diiringi dengan sesi tazkirah selepas itu. Saya teringat guru saya, tuan-tuan, Syekh Mu'az Sa'id Hawa di Jordan dahulu, tuan-tuan. Dia kata, zikir ini, bukan solat dia, zikir. Zikir ini boleh memberi dua jaminan. Pertama, boleh meluruskan lidah. Meluruskan apa, tuan-tuan? Lidah. Oh, tuan-tuan, maknanya kalau kita banyak zikir, pertama jaminannya lidah tak mudah nak menipu, membohong, mencarut. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Pada tengah malam, peserta dapat merasai hidangan istimewa popular sambil menghirup secangkir teh hijau Vietnam. Prinsip halalan tayyiban adalah perkara penting sebelum peserta berlayar. Selepas makan malam, peserta ditunjukkan acara demo pembuatan popiah Vietnam. Setelah menjelaskan bahan-bahan yang digunakan, chef menunjukkan cara pembuatannya dan sedia untuk dimakan. Semua peserta secara bergantian diberi kesempatan untuk mencuba membuatnya. Bahkan, ada yang sampai beberapa kali melakukannya. Sepanjang tempoh pelayaran, setiap hari, peserta perlu bangun seawal pukul 3.30 pagi untuk melaksanakan qiyamul lain seperti solat sunat hajat, taubat, tasbih dan witir. Selain mengikuti aktiviti ibadah lain, termasuk solat berjamaah di dek paling atas, tazkirah serta ceramah oleh panel jemputan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, kitalah Tuhan yang maha melembutkan hati-hati manusia. Ya Allahumma ya Allah, Jikaulah Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, kami di pagi ini datang menghadap hadapmu ya Allah, dalam keadaan hati kami ikhlas ya Allah. Hati kami ini sebagaimana yang dikau sebutkan di dalam Al-Quran, lebih keras daripada batu ya Allah. Hati kami jarang-jarang ingat nama-namamu ya Allah. Hati kami jarang-jarang untuk mengungkapkan dan mengingati akan kalam-kalam Al-Quranmu ya Allah. Hati kami ini ya Allah seringkali dinodai dengan dosa dan nista ya Allah. Hati kami ini sentiasa mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Hati kami sentiasa melihat perkara-perkara nafsu dan syahwat ya Allah. Hati kami berada dalam keadaan kekerasan ya Allah. Jikalau lembutkanlah hati-hati kami pada pagi ini ya Allah, agar hati kami ini sentiasa dipancari akan cahaya-Mu ya Allah.
cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di dalam mengingatimu dan melaksanakan perintahmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa mempunyai rasa takut untuk melaksanakan perkara yang Engkau murkai, ya Allah. Hati yang sentiasa bersegera untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami hati yang sejahtera, yang mana Engkau menyebutkan dalam ayat يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hati yang mana pada hari saat manusia dibangkitkan, mereka datang menghadapmu dalam keadaan tidak membawa harta, anak binak dan ahli keluarga. Sebaliknya mereka datang dengan hati yang sejahtera, ya Allah. Sejahterakanlah hati kami, ya Allah. Berikanlah hati kami ini sentiasa mengingatimu, ya Allah. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sebelum solat subuh, penentuan arah kiblat ditentukan oleh pihak yang bertanggungjawab. Qiyamulail dan solat subuh dipimpin oleh Imam Muda Hafiz dan azan subuh dilaungkan oleh bekas Bilal Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Maknanya kalau campur qiyamulail lagi, tuan-tuan, satu malam subuh, masya-Allah. Pengalaman paling mengujakan, peserta sudah pasti kejayaan melaksanakan qiyamulail di atas dek paling atas kapal Golden Cruise dengan sempurna amat berbeza ketika melakukan pada waktu lain. Seringkali rasa mengantuk menjadikan solat menjadi kurang sempurna. Sesekali angin menerpa tubuh, pasti terasa kedinginannya dan menambah lagi semangat untuk menghabiskan solat sunat tahajud, taubat sehingga diakhiri solat sunat witir. Memang benar, pengalaman di tengah lautan menambah keinsafan. Ditambah perjalanan dianggap musafir, pasti segala doa yang dipanjatkan mohon dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rata-rata peserta program berkenaan berusia lingkungan 50 hingga 70 tahun. Namun semangat serta komitmen yang mereka tunjukkan untuk mengikuti setiap aktiviti cukup membanggakan. Selain aktiviti ilmiah, peserta juga berpeluang menggunakan kesempatan waktu santai, menjelajah serta mengambil gambar kenangan setiap sudut di dalam kapal pesiaran mewah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ibu ayah
Yang dikasihi yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama mengerjakan solat duha untuk kita mengambil kelebihan dan fadilat waktu duha ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup. Para pelancong dari luar terpegun melihat ketekunan peserta pelayaran Islamik melakukan aktiviti di atas kapal mewah tersebut. Selawat dan salam ke atasnya juga ke... Para peserta begitu tertarik dengan aktiviti yang diadakan, seperti tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Zamri Mantop dengan diselitkan lawat jenaka dan juga sesi soal jawab. Yang tinggi dan mulia. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaka wan nasiri al-haqq bil-haqqi wal hadi ila sirat. Ya Allah rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Pujuklah mak ayah untuk datang sini supaya kita dapat rasa, kita dapat belajar agama dengan suasana yang lebih selesa dan dapat berjumpa dengan ramai lagi jenis manusia yang kita tak jumpa. Kat sini sejuk sangat. 17 darjah Celsius. Kalau nak datang sini, buat persiapan yang betul-betul. Kita bawa sweater, tebal lah kalau boleh. Jangan sweater yang nipis sebab sangat sejuk. Alright, my first time joining here is dengan orang-orang tua. It's actually quite good. It's very very good. Dengan kalau kita beribadat, sembahyang semua qiyamulail, dia bertemankan dengan gunung-gunung, laut. And orang-orang kat sini memang dari Johor ada, Kelantan, Pulau Pinang, even Sabah pun ada. So my job is like nak berinteraksi dengan orang, belajar apa benda dengan orang, ambil orang punya experience, you know, just learning so much more here in Vietnam.
Aktiviti yang boleh dilakukan di sini adalah berkayak dan menaiki sampan melalui gua. Difahamkan bahawa gua ini hanya boleh dilalui ketika air surut. Kebanyakan golongan wanita yang menjadi pengayuh perahu untuk membawa pelancong melihat pemandangan di Gua Hang Luan. Pemandangan di Hang Luan memang sangat menakjubkan dan mampu membuat sesiapa pun akan merasa kagum. Walaupun Hang Luan di musim dingin, di mana langit selalunya kelabu dan matahari tidak pernah memancarkan sinarnya, pesona Hang Luan tetap memukau. Setelah selesai menikmati keindahan di Gua Hang Luan, solat Zuhur dipimpin oleh bekas Bilal Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur secara berjamaah. Dan kemudian disertai dengan tazkirah oleh Ustaz Zamri Mantok. Kebanyakan peserta rata-rata bersyukur kerana banyak pengalaman dan ilmu baru yang dikutip sepanjang program berlangsung. Tangisan syahdu, penuh keinsafan di tengah lautan dalam pelayaran Islamik. Semuanya dalam Persada Jena, Isnin 6.30 petang di TV1. Allahumma ya Allah, Kitalah Tuhan yang maha melembutkan hati-hati manusia. Ya Allahumma ya Allah, Kitalah Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, kami di pagi ini datang menghadap hadapmu ya Allah. Dalam keadaan hati kami ini keras ya Allah. Hati kami ini sebagaimana yang dikau sebutkan di dalam Al-Quran, lebih keras daripada batu ya Allah. Hati kami jarang-jarang ingat nama-namamu ya Allah. Hati kami jarang-jarang untuk mengungkapkan dan mengingati akan kalam-kalam Al-Quranmu ya Allah. Hati kami ini ya Allah seringkali dinodai dengan dosa dan nista ya Allah. Hati kami ini sentiasa mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Hati kami sentiasa melihat perkara-perkara nafsu dan syahwat ya Allah. Hati kami berada dalam keadaan kekerasan ya Allah. Jikalau lembutkanlah hati-hati kami pada pagi ini ya Allah, agar hati kami ini sentiasa dipancari akan cahaya-Mu ya Allah, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di dalam mengingatimu dan melaksanakan perintahmu ya Allah.